ajukan pinjaman melalui aplikasi Motion Banking. Download di Play Store atau App Store. Pegang! Lu diem! What? Gue hitung sampai 3. Hitungan ketiga lu tahan. Alhamdulillah Bang Apoy. Sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi pedagang pasar genjing kembali ke kiosnya masing-masing. Alhamdulillah Dan. Cuman banyak yang kudu kita beresin nih. Insya Allah. Anak-anak Makmur akan membantu. Kasih Dan ya. Sama-sama Bang Apoy. Insya Allah besok pagi. Sebelum pasar ini buka, gue mau ngumpulin semuanya. Ada yang harus gue sampein. Ya, ke petugas bersihan, para pedagang, ya pokoknya semuanya. On the sky. Kabar ini akan saya informasikan ke teman-teman. On the sky. Boy. Boy. Mas Apoy, maafin ini bukannya apa-apa. Sebenarnya kita datang kemari pengen curhat sedikit. Jujur kita belum makan dari tadi malam. Iya, Poy. Dari kemarin kita puasa, Poy. Iya, Poy. Kita benar-benar mau tobat, mau jadi orang baik, Poy. Sebenarnya mah nggak cukup kata-kata jadi orang baik, Mas Apoy. Yang lebih jelas, jadi orang yang soleh. Sesoleh-solehnya. Iya, untuk itu, Poy. Dari lubuk hati yang paling dalam, terimalah tobat kita-kita ini, Poy. Begini ya, Bapak-bapak. Masalah tobat itu yang bisa menerima hanya Allah, bukan manusia. Iya. Tapi kan bisa melalui Apoy. Iya, Mas Apoy. Iya. Saya teh, kita semua teh belum bimbingan. Supaya tidak salah jalan lagi. Iya. Kongkong semua pada mau tobat. Iya, Boy. Kita teh perlu buru buat memimpin kita ke jalan Allah. Mereka sadar. Cepat bawa mereka pergi dari sini. Cepetan. Mang. Mamang jangan takut. Kan ada saya. Mamang enggak takut. Tapi kalau dia nyakitin Mamang sama Mingan bagaimana? Heh. Ya elah. Tinggal balas aja kali, Mang. Itu aja kok repot. Enak aja balas-balas. Balas percuma kalau badan Mamang pada sakit semua. Iya, Mang. Iya. Di mana gua? Lu di musola Pasar Genjing. Lu? Lu ngapain? Jangan macem-macem lu!
Gue liat kaki lu sini. Jangan pegang ya! Aduh, sakit banget! Lepas! Seninya ada yang geser. Innalillahi. Mat! Lu jangan coba-coba nakutin gua, Mat. Hah? Jangan coba-coba nakutin gua! Kalau lu gak percaya, coba lu berdiri lagi. Lu kalau gak bisa jangan pegang. Lu diem. Mat. Gue hitung sampai 3. Hitungan ketiga lu tahan. Lagi. Cari kain buat ikat kakinya. Ewa. Bangun. Lu kenapa? Bagaimana? Sakit. Cung. Lu cari obat buat dia. Cari obat, Bang. Buat dia. Jangan, Bang. Jangan dikasih obat, biar sekalian. Salam. Gue minta Kongkong datengin alamat yang ada di kartu. Mas Apoy, emangnya gak bisa sama Mas Apoy aja ya? Gak bisa. Gue lagi sibuk. Pokoknya Kongkong ke alamat situ aja. Bilang sama yang punya apa yang ngasih kartu alamat ini dan apa yang mutus. Tapi kan ke sono kejauhan, Poy. Iya, Poy, perlu transport, perlu biaya. Saya mah pengennya di sini aja, Poy. Kalau Kongkong semua udah ke alamat itu, terus udah tobat, baru boleh kemari lagi. Beneran, Poy? Poy, jangan repot-repot, Poy. Masa kita yang mau tobat lu ngeluarin duit? Mas Apoy, jangan dengerin dia. Kadang-kadang ngomongnya ngaco. Kita perlu buat ongkos, bener-bener. Ya, bener. Iya. Jadi malu. Makasih, Poy. Makasih, Poy.
cabut. Yuk. Mas Apoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mereka kita lepasin dalam kondisi luka kayak sekarang ini, bahaya buat mereka, Mat. Iya, Vi. Menurut lo, gimana kalau mereka tetap di sini? Gua rasa cukup aman, Vi. Gua yakin Ikal dalam beberapa minggu ini belum bisa jalan. Kalau dia paksain, ya dia bisa cedera lagi. Sedangkan Boni, gue yakin dia gak bisa kabur jauh. Tapi masalahnya, Pak Mata sama Kong Mingan gimana, Fi? Itu dia tuh masalahnya tuh. Mat, Fi, Mama gak mau tidur sama mereka. Nanti Mamang bilang sama Mingan, ya pasti ngamuk.